Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rin Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Senin 27 Juni 2022. Kita awali berita pada sore hari ini dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah agar sungguh-sungguh dalam menangani wabah PMK dan fokus pada vaksinasi untuk hewan ternak yang terjangkit. Pemerintah harus meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir dalam mengkonsumsi daging sapi, mengingat perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari. Ditemui pada rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian, Direktur Utama Bulog, Pupuk Indonesia dan RNI di Gedung Nusantara DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI, Suhardi Duka meminta pemerintah agar sungguh-sungguh dalam menangani wabah PMK ini. Berbagai upaya dan solusi yang diambil pemerintah, seperti adanya biaya ganti rugi senilai 10 juta rupiah untuk setiap ekor sapi yang terjangkit PMK, diapresiasi. Meski demikian, efektivitas dan efisiensi serta ketepatan sasaran harus ditingkatkan pemerintah mengingat anggaran penanganan wabah PMK sangat besar, yakni senilai 4,4 triliun rupiah. Salah satu usul kami adalah bagaimana kita menanggulangi atau mengganti sapi peternak itu yang terkena PMK atau yang dimatikan. Karena memang kalau tidak dilakukan seperti itu, maka ia akan menjadi penyebar. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Muhammad Syafruddin, meminta pemerintah fokus pada vaksinasi untuk hewan ternak yang terjangkit PMK. Hewan ternak jenis sapi dan kerbau menjadi salah satu kebutuhan pangan nasional. Muhammad Syafruddin berharap pemerintah meski meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir dalam mengkonsumsi daging sapi, mengingat dalam waktu dekat akan masuk Hari Raya Idul Adha. Kita tahu ya, dalam waktu yang sangat dekat lagi nih kita akan melaksanakan insya Allah Idul Adha. Dan ini harus diyakinkan kepada masyarakat bahwa hewan ternak akan dijadikan hewan kurban, tidak ada masalah. Nah ini. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI mendorong dibentuknya aturan turunan bagi Pemda agar anggaran pendidikan sebesar 20% benar-benar diterapkan. Untuk penambahan unit sekolah baru yang menjadi prioritas nasional tahun 2023, serta rekonstruksi anggaran belanja pendidikan. Banggar DPR RI mendorong dibentuknya aturan turunan bagi Pemda agar anggaran pendidikan sebesar 20% benar-benar diterapkan. Badan Anggaran DPR RI atau Banggar DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait penyampaian laporan panja rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran tahun 2023. Menurut anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Qadhafi, perlu penambahan unit sekolah baru yang menjadi prioritas nasional tahun 2023 serta rekonstruksi anggaran belanja pendidikan. Pertama adalah data-data kita lihat, pertambahan penduduk, usia muda dan produktif. Yang kedua adalah pertambahan dari data BPS, pertambahan jumlah calon siswa baru di semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu kita masukkan yaitu unit sekolah baru pimpinan. Karena untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan data-data yang tadi, mulai dari pertumbuhan penduduk usia muda dan juga produktif, kemudian juga data dari BPS bahwa peningkatan yang sangat signifikan di semua jenjang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rekonstruksi anggaran belanja juga harus sesuai dengan amanat konstitusi. Bahwa kita ketahui selama ini beban pendidikan itu saat ini datanya yang terberat itu adalah di Kemendikbud dan Kemenag. Vinita dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Ketua Komisi 7 DPR RI, yaitu Sugeng Suparwoto, menyoroti banyaknya permasalahan menyangkut subsidi gas LPG 3 kg yang terjadi di masyarakat.
Sugeng menyatakan salah satu kebijakan yang bisa dilakukan dalam penyaluran subsidi adalah memberikan subsidi langsung pada orang yang membutuhkan, sehingga bisa meminimalisasi penyelewengan subsidi. Pemerintah telah menambah alokasi subsidi energi untuk tahun 2022. Untuk itu Komisi 7 DPR RI menegaskan, subsidi energi salah satunya, gas 3 kg bersubsidi harus disalurkan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga tidak terjadi distorsi berkepanjangan di masyarakat. Usai menerima Direktur Utama Quantum Power Asia Simon Bell di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti banyaknya permasalahan menyangkut subsidi gas LPG 3 kg yang terjadi di masyarakat. Kementerian ESDM harus memiliki strategi untuk mengatasinya. Menurut Sugeng, salah satu kebijakan yang bisa dilakukan dalam penyaluran subsidi adalah memberikan subsidi langsung pada orang atau keluarga yang membutuhkan, sehingga bisa meminimalisasi penyelewengan subsidi termasuk gas 3 kg. Faktanya, ketidak tepat sasarannya tinggi sekali karena semua orang pakai gas 3 kg. Ya efektif, efisien, dan sebagainya. Tapi inilah penyimpangan. Sehingga ke depan nampaknya subsidi tidak lagi kepada barang, tetapi kepada orang atau keluarga. Supaya adil. Sehingga kalau subsidi barang seperti hari ini terjadi distorsi-distorsi. Seperti tadi, orang semuanya pakai, banyak ngoplos, bagaimana tidak dioplos harga gas 3 kg. Sugeng Suparwoto menambahkan, strategi penyaluran subsidi energi yang tepat bisa meredam berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada lagi penerima subsidi berasal dari kalangan yang mampu. Ila dan Aang TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menekankan sejumlah pemekaran wilayah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kita kembali di TVR 17, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan regulasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah terkait daerah otonomi baru atau DOB akan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Dasko juga mengatakan DPR RI menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah terkait RUU pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Dan tentunya ini berikut laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Pemekaran daerah di Papua berdasar pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan regulasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah terkait DOB akan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Ia mengatakan pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah RUU pembentukan 3 provinsi baru atau daerah otonom baru Papua. Terkait target penuntasan pembahasan regulasi tersebut, Dasko menerangkan pihaknya akan melihat perkembangan di hari mendatang. Menurut Dasko, pihaknya tidak akan memaksakan pembahasan RUU pembentukan 3 provinsi baru di Papua diselesaikan secara cepat. Ya, kalau kita lihat memang di DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi karena DPR juga akan menerima aspirasi dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Apapun itu kita akan bahas dan kita akan membuat sebuah undang-undang yang tentunya bisa bermanfaat buat semua. Kalau target ya kita akan lihat perkembangannya, kita tidak akan memaksakan juga itu harus cepat selesai, tetapi kalau kemudian dalam pembahasan itu bisa berjalan lancar, ya artinya bisa cepat selesai kan gitu. Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng mendukung pemekaran 3 provinsi Papua. Kendati demikian, ia meminta DPR dan pemerintah bijak dalam menentukan ibu kota provinsi di 3 wilayah baru tersebut. Jadi kita datang itu 3 provinsi untuk Papua. Satu itu Timika Papua Tengah. Itu kita mau minta provinsi Papua Tengah dan ibu kota itu di Timika. Itu saya sebagai ketua DPR dan saya tahu bahwa itu memenuhi syarat. Ya. Itu yang kita datang lapor ke DPR RI Komisi 2. Pada tahun 2021, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Komisi 2 DPR RI menginisiasi RUU pembentukan 3 provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berpendapat RUU pembentukan 3 provinsi di Papua ini menjadi pendekatan baru dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah akan semakin mendekatkan masyarakat dengan instansi pemerintahan, sehingga bisa memudahkan penyelesaian polemik dan dinamika di wilayah setempat.
Komisi 2 DPR RI menargetkan RUU pembentukan 3 provinsi di Papua bisa selesai dan disahkan pada akhir bulan ini. Langkah ini adalah langkah baru menurut saya. Cara baru kita untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan Papua dari seluruh aspek, ya. Dan pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pemerataan, ya, pendekatan pemerataan. Nah, kita menganggap bahwa yang namanya pemekaran daerah itu adalah mendekatkan, ya, masyarakat dengan seluruh masalah dan dinamikanya dengan institusi yang bisa menyelesaikan masalah dan dinamika. Senada dengan Ketua Komisi 2 DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga berpendapat bahwa pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Papua. Yang paling penting sekali adalah pemekaran ini dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua dan memberikan perhatian afirmasi, ya, kepada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Itu semangat yang paling penting. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan atasi lonjakan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini. Tentunya informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap hanya di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona. Cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DKDPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan segera meredam lonjakan harga tiket pesawat yang terjadi belakangan ini. Dampak dari kenaikan tarif tiket pesawat dikhawatirkan akan berimbas pada sektor transportasi udara. Tentunya tidak hanya itu, industri pariwisata dan juga perhotelan dikhawatirkan ikut terdampak. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Berikut ini. Ya pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Tama Nuri untuk fraksi Partai Nasdem dan daerah pemilihan Lampung 2. Dimana pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol terkait dengan tiket pesawat yang hingga saat ini dinilai masih mahal. Nah Bapak Tama Nuri, Pak, bagaimana Pak melihatnya bahwa katanya pasca lebaran tiket kok nggak turun-turun ini Pak? Seperti apa Pak? Ya itu kita harus perjuangkan. Kita kemarin sudah sampaikan kepada Menteri Perhubungan. Karena apa? Ini adalah menyangkut pri kehidupan daripada masyarakat kita. Yang sekarang ini kan sudah banyak menggunakan kapal terbang, bukan hanya darat saja. Nah oleh karena itu,
ini adalah menyangkut roda perekonomian dan segala macamnya. Kalau ini masih bebankan terlalu apa mahal harga tiket itu, maka bagaimanapun juga ini akan menyangkut kemampuan dan ekonomi daripada masyarakat. Nah, oleh karena itu, ya kita kembalikan saja kepada harga yang dulu dengan memperhatikan juga tidak ruginya daripada pihak penerbangan. Nah, ini yang jelas. Kenapa? Karena sekarang ini semua penjuru di Indonesia ini, baik dia apa itu yang namanya terminal-terminal besar, bandara-bandara besar, maupun yang baru perintis, itu hampir semuanya diterbangi oleh pesawat terbang. Nah, oleh karena itu kita harapkan kepada pemerintah supaya segera menata tingkat harga yang pas, harga yang tertinggi dan harga yang terendah, sehingga setidak-tidaknya dikembalikan kepada harga semula. Saya rasa itu. Terkait dengan penyebabnya kan juga tadi ada yang bilang Pak, untuk aftur itu dinilai juga mahal. Kemudian ada ketersediaan pesawat itu yang juga terbatas Pak. Untuk menurut Bapak untuk bisa win-win solusinya itu solusinya seperti apa sih Pak? Ya kan itu namanya sekarang ini kan ada untuk bahan bakar minyak itu ya. Ada subsidi, ada kompensasi, ada subsidi daripada pemerintah. Yang barusan saja kita sahkan anggarannya sebanyak sekian triliun. Nah, oleh karena itu kenapa tidak sebagian diberikan kepada pelayanan kapal terbang. Jangan saja digunakan untuk yang kepentingan mobilisasi darat. Nah, oleh karena itu ini bisa sedikit mengatasi daripada untung ruginya para pemilik alat angkutan udara. Terkait dengan para maskapai itu yang diduga melanggar harga batas atas dari tiket tersebut, seperti sanksi seperti apa Pak yang sebaiknya diterapkan Pak? Ya saya rasa itulah, ditetapkan dulu oleh pemerintah batas mana harga yang tertinggi dan harga yang terendah. Kemudian kita ambil jalan yang tengah-tengah, rakyat tidak ditekan, kemudian juga penerbangan tidak juga mengalami kerugian. Jadi semuanya bisa berjalan sedemikian rupa, itu yang kita harapkan. Pak, terakhir Pak, untuk ke depan nih Pak, DPR sendiri dengan Kementerian Perhubungan ke depan akan melakukan tindak lanjut nggak Pak terkait dengan hal ini Pak? Ya dari kemarin itu kita sudah usulkan kepada Menteri Hubungan supaya dapat segera meninjau harga tiket yang sampai sekarang ini belum menunjukkan satu melandai ke bawah. Jadi kita harapkan supaya daya jangkau daripada daya beli masyarakat bisa diakomodasi oleh pemerintah. Baik Bapak Tama Nuri, terima kasih atas waktunya. Sekian pemirsa bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Baik pemirsa, saat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Tentunya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17.
Kita kembali di TVR 17. Nah, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak, pemirsa, apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Anggun Oktar ini. Ya pemirsa, halo, apa kabar? Terima kasih rekan Rini atas waktunya. Dan mari kita bahas bersama pemirsa apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yang pertama ini mengenai lonjakan COVID-19, DPR meminta pemerintah mengawasi secara ketat kegiatan yang berskala besar. Ini kalau kita lihat dari beberapa pembahasan di media online ataupun media nasional yang ada di Indonesia, nih anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina meminta pemerintah menerapkan aturan pembatasan kegiatan berskala besar secara ketat. Menyusulnya adanya peningkatan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan ini. Dan pemerintah diharapkan melakukan antisipasi penyebaran subvarian Omicron di BA4 dan BA5 yang sudah mulai banyak ditemukan di berbagai daerah. Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2022 yang berisi terkait dengan aturan mengenai pelaksanaan kegiatan berskala besar. Skala besar di sini artinya adanya acara yang dihadiri lebih dari 1.000 orang secara fisik dalam satu waktu tertentu. Dan pemirsa, untuk kegiatan skala besar ini pemerintah mewajibkan pelaku kegiatan harus sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19 atau vaksin dosis ketiga. Arzetti pun mengatakan bahwa setiap upaya pencegahan harus dilakukan secara optimal. Di beberapa media dilaporkan kenaikan kasus saat ini mencapai 104% dengan penambahan lebih dari 1.000 kasus dalam 6 hari berturut-turut. Arzetti pun meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pengetatan kembali aturan pembatasan COVID-19. Arzetti menyebutkan bahwa pemerintah perlu memastikan semua fasilitas kesehatan di daerah yang sudah siap apabila terjadi skenario terburuk yang menyebabkan munculnya gelombang baru corona. Kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan pembahasan headline media online di mana DPR RI menyetujui penanganan wabah PMK harus seperti COVID-19. Di sini disebutkan di beberapa media yang sedang naik di masyarakat terkait dengan anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamida sepakat bahwa penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak harus seperti penanganan COVID-19. Luluk pun mengatakan bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan wabah PMK tersebut sangat besar. Apalagi para peternak masih banyak yang berstatus peternak kecil dan hidup mereka bisa berakhir ketika kena dampak terkait dengan wabah PMK. Luluk pun menjelaskan penanganan wabah PMK harus seperti menangani wabah pandemi COVID-19, diantaranya tidak saling lempar tanggung jawab serta berkoordinasi dengan baik dan cepat. Menurut Luluk, vaksin untuk wabah tersebut harus menjadi perhatian dan selain itu Luluk mengatakan bahwa penanganan perlu terkoordinasi sampai ke tingkat bawah. Itulah tadi pemirsa headline media online pada hari ini mengenai DPR yang meminta pemerintah awasi ketat kegiatan yang berskala besar untuk pencegahan penularan COVID-19, juga mengenai DPR RI himbau penanganan wabah PMK harus seperti penanganan COVID-19 kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kami ingatkan kembali, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rin Reski, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan saya undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.